Nuhun ka program-programna Bapak anu nya tos saros babi kitu nya ngabantos. Masyarakat Kabupaten Bandung ini ada 88.000 orang petani dan berjumlah 1.867 kelompok tani yang tentunya ini bisa menstabilkan dan menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi juga inflasi ya. Nah, dengan hadirnya mufakat musyawarah bupati dengan masyarakat petani ini penting karena memang setelah kita terjun ke lapangan, ternyata memang banyak kebutuhan-kebutuhan. Terutama yang saat ini mayoritas para petani ini mengeluhkan tentang kebutuhan pupuk. Yang tentunya pupuk subsidi ataupun distribusi secara langsung kepada para agen. Ya. Nah, kolaborasi ini penting kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yaitu PT BDS, Bandung Daya Sentosa, yang khusus bagaimana mengawal para petani. Kenapa? Karena kita sudah ada PT tentang perlindungan petani.